Tegas, Surya Paloh tak takut, akan lawan terus. Bagaimana gugatan ke apa, karena besok pukul 8 pagi tim hukum nasional Timnas Amin akan mengajukan langsung ke Mahkamah Konstitusi. Itu pertanyaan pertama. Lalu pertanyaan kedua adalah dari PKB, Nasdem dan PKS Timnas Amin kemarin sudah berkumpul dan ketiganya saya lihat sudah bersikap sama akan menyiapkan Pak Anies untuk DKI 1. Nah, di sini juga ada Pak Sahroni yang juga merupakan salah satu kandidat dari Partai Nasdem. Itu bagaimana tanggapannya? Terima kasih. Terima kasih. Lanjut. Yang ketiga atau sudah cukup? Lagi, Bang. Ah, silakan. Izin Bang Cindy dari Kompas TV, masih terkait juga dengan MK. Kalau yang Pilpres kan Timnas Amin besok akan maju. Tapi kalau untuk di Pileg, kalau dari Nasdem sendiri persiapannya seperti apa? Apakah akan mengajukan atau tidak? Sama juga menegaskan lagi kan tadi Partai Gerindra juga bilang kalau udah komunikasi dengan 01 dan 03 dan dapat isyarat baik dari banyak partai politik soal kebersamaan dan akan satu visi misi gitu di pemerintahan selanjutnya. Partai Nasdem juga yang termasuk kah? Terima kasih. Cukup ya. Silakan betul. Pertanyaannya bagaimana nasib koalisi ya? Kira-kira begitu? Apakah akan bergabung pada pemerintahan baru? Bergabung pada pemerintahan baru, saya pikir bukan prioritas utama bagi Nasdem. Kemungkinan tetap bergabung maupun tidak bergabung itu sama posisinya hari ini. Jadi ini saya ingin bertegas, tidak merupakan prioritas untuk segera bergabung. Harapan dari Nasdem tentu, pemilu ini tentu kita harapkan menghasilkan pemerintahan yang lebih hebat, lebih kuat, lebih solid, lebih mantap untuk menjalankan roda administratif pemerintahan. Itu harapan yang jelas dari Nasdem. Itulah sikap Nasdem. Jadi ini untuk menjawab hal yang pertama. Kawan-kawan yang besok akan mengajukan, katakanlah dari Timnas Amin untuk PMK, saya pikir kita sepakat dari apa yang saya gambarkan tadi. Penghormatan kita untuk upaya mencari keadilan, upaya untuk mengevaluasi, memperbaiki dari sesuatu yang kita anggap perlu untuk dilakukan, saya pikir itu tetap harus berjalan sebagaimana mestinya. Seterusnya hak angket. Ini yang paling menarik. Saya berbicara dengan saudara semuanya dengan bahasa kita dalam komunitas pers. Ada terus terangan, ada spontanitas. Saya pikir saya harus katakan dengan energi Partai Nasdem yang relatif masih amat terbatas. Kalaupun Nasdem mendorong hak angket itu semata-mata karena penghormatan kepada hak konstitusional yang dimiliki oleh seluruh anggota Dewan. Pertanyaannya, masih mungkinkah MK efektivitas yang akan diperoleh oleh Nasdem atau siapapun yang melaksanakan hak angket dalam kondisi pada saat ini? Ini perlu kita pikirkan bersama. Jokowi panik berat. Lihat ini.